Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya menyampaikan lokasi kasur itu ya, yang telah ditemukan untuk mengubur jenazah-jenazah sebanyak 4 orang. Ditangkap pertama kali yaitu anaknya, saudara D ini ditangkap, kemudian diperiksa, mengakui untuk kejadian yang bulan Februari tahun 2022 dengan korban C. D ini mengakui melaksanakan pembunuhan bersama dengan bapaknya, saudara A ini. Ya, untuk korban ini masih di bawah umur ya, 17 tahun. Kemudian karena bapak belum ketangkap, kemudian dilakukan pengembangan.